yang sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SMP Negeri 1 Karangrejo ini kepada kakak-kakak akan segera dilaksanakan upacara pembukaan dalam rangka persami penerimaan anggota Gudeb. Seperti biasa ini sudah mulai rame ya, sudah mulai rapi dan akan segera dilaksanakan upacara pembukaan. Upacara pembukaan persami Gudeb 08043 0804. Oke, tetap ikuti channel ini, jangan lupa SMP like, subscribe, satu dan nyalakan lonceng agar siap channel ini semakin berkembang. Pembawa acara Kak Deilina, pembacaan doa Kak Mirza, Undang-Undang Dasar 1945 Kak Imel, Dasar Dharma Kak Dian, Pancasila Kak Nesa, dan Ki Kak Marvin, Kak Yarvin, Kak Dava, Kak Adit. Pengibaran bendera Kak Dela, Kak Urida, Kak Leksa. Dirijen Kak Dina. Dokumentasi Kak Intan. Upacara pembukaan perkemahan penerimaan anggota Gudeb 08043 08044 SMP Negeri 1 Karangrejo 16 Juli 2022. Persiapan barisan oleh masing-masing danki. Gerak. Pratama memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pratama. Pratama upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan kepada Pratama. Siap. Laporan saya terima. Kembali ke tempat masing-masing. Siap. Kembali ke tempat masing-masing. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan. Lapor upacara penerimaan anggota penggalang Gudeb 0843 0844 SMPN 1 Karangrejo. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
guys. Penghormatan kepada bendera merah putih. Pada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Bacaan teks Pancasila.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pengumandang Dasar Dharma. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pengumandangan Dasar Dharma siap dilaksanakan. Laksanakan. Untuk semua, setengah leher diletakkan di dada sebelah kiri.
7. Hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. 8. Disiplin, berani, dan setia. Disiplin, berani, dan setia. 10. 10. 9. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. 10. Suci dalam pikiran. Suci dalam pikiran. Perkataan dan perbuatan. Kembali ke mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Amanat sekaligus pembukaan perkemahan penerimaan anggota penggalang Kudep 08043-08044. Untuk amanat, istirahat di tempat. Grup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi syurih syatri wa yasri amri wa katan minisani yafqalu qawli amma ba'du. Bapak Ibu atau kakak-kakak pembina Pramuka setelah ini satu lagi Pangkalan SMP 1 Karangajo yang hormati dan adik-adik sekalian peserta persami yang saya banggakan. Tiada kata selain indah, selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini atas ridhonya semata kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan BPDB, MPLS dan juga penerimaan anggota baru penggalang gugus depan 0843 dan 0844 Pangkalan SMP 1 Karangrejo. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan sampainya di yaumul qiyamah nanti.
tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, berdasarkan kemarin juga ada dasar hukumnya bahwa penyebutan gudeg itu akan lebih baik jika diikuti dengan pangkalannya. Jadi akan lebih jelas. Gudegnya 0843 0844 pangkalan SMP Negeri 1 Karangrejo. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pembina yang telah mempersiapkan siang malam sehingga pelaksanaan persami ini bisa berjalan, insya Allah berjalan dengan baik dan juga tidak ada halangan apa-apa. Dan juga terima kasih kepada adik-adik semuanya. Persami ini sekali lagi dengan tujuan yang pertama adalah membentuk karakter atau juga jiwa kepemimpinan dan juga untuk melatih kekompakan, kegotong royongan, dan yang paling penting adalah melatih perbuatan baik, latih kebaikan. Jadi diharapkan selesainya atau dalam rangkaian persami ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Satu kata bisa mengikuti dengan baik jika kamu semuanya dalam keadaan sehat dan juga hatinya senang. Apalagi untuk pramuka, ini sifatnya wajib, ada ekstra pramuka, tolong itu juga diikuti dengan senang, dengan keikhlasan. Insya Allah dengan kamu mengikuti kegiatan persami juga ekstra pramuka akan membentuk jiwa kamu. Membentuk jiwa kamu akan bermanfaat di kemudian hari. Akan bermanfaat di kemudian hari. Dan juga ini ada rangkaian kegiatan atau hal yang baru nanti berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang nantinya akan dituangkan, dipraktekkan dalam proyek profil pelajar Pancasila. Jadi nanti untuk anak-anak kelas 7 atau adik-adik kelas 7 ada proyek profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting lagi adalah seperti yang kita disampaikan tadi kaitannya dengan dasar dharma. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kalau di profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Saat ini atau juga dimulai dari sekarang akan distandarkan peningkatan atau budaya mutu sekolah. Sehingga adik-adik semuanya nanti berkaitan dengan budaya mutu ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari hal yang terkecil. Dari yang pertama adalah budaya kita 5S. Senyum, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Hal ini tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Juga kita aplikasikan dalam setiap hari Rabu kita memakai, Bapak Ibu Guru memakai pakaian adat Jawa. Selama kamu bisa berbahasa Jawa dengan kromo inggil, baik kakak pembina maupun juga adik-adik semuanya, tidak akan ada perselisihan. Kita akan damai. Itulah pembentukan karakter. Dan juga kami berpesan, karena kadang-kadang juga musim hujan, makanya di dekat dengan sekolah, sehingga nanti kalau kita berdoa semoga tidak hujan, cuaca nanti sepanjang hari, sepanjang malam cerah, sehingga semua acara bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga
tidak kalah pentingnya, tolong kepada kakak-kakak untuk anak-anak adik-adik semuanya diawasi dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang saya bisa sampaikan. Maka untuk itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, persami penerimaan anggota baru Penggalang Gudeg 0843 dan 0844 Pangkalan SMP 1 Negeri 1 Karangasem saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia! Menyanyikan himne pramuka. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Upacara telah selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Upacara meninggalkan lapangan upacara. Aku telan.
barisan dibubarkan.